Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menggelar Cross Culture International ke-13 dengan tema Folk Art Festival Minggu 16 Juli 2017. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Widodo Suryantoro menuturkan, Pemkot sudah menyelenggarakan Cross Culture International Festival tahun 2017 yang diikuti oleh 7 negara lain, yaitu China, Rusia, Slovakia, Kanada, Polandia, Thailand, dan Lithuania. Dari dalam negeri yaitu Bali, Jawa Barat, Aceh, dan Surabaya. Mengambil tema Folk and Art, kegiatan ini telah menjadi perekat hubungan peradaban antara Indonesia dengan negara-negara lain. Sekitar 250 peserta dari berbagai negara telah memperkenalkan sekaligus mempromosikan budaya dari negaranya masing-masing. Mereka diiringi dengan becak hias dengan rute dari Taman Bungkul dan finish di Monumen Bambu Runcing. Acara yang diadakan setiap tahun tersebut akan berlangsung dari tanggal 16 sampai 20 Juli 2017 dan nantinya akan digelar di beberapa lokasi antara lain Taman Surya, Gedung Balai Pemuda, Gedung Balai Kota, Gedung X Siola, Balai Budaya Surabaya, Taman Bungkul, Ciwalk Citra Raya Surabaya, dan Ciputra World serta Royal Plaza. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melaporkan.